Mari-mari yuk kita jalan-jalan lagi ke tempat orang sukses bareng Po Alpa dan Marcel. Di mana lagi kalau bukan di Sobat Miss Queen. Kaya, kaya, kaya. Hey, kau mendang-mending jangan nyinyir dulu ya. Walaupun tampak depan rumahnya kelihatan biasa aja, tapi di dalamnya dijamin bikin terkejut, terbelalak, cup-cup, wow-wow. Hari ini kita mau ke rumah seorang desainer perhiasan papan atas, langganan para diva dan artis besar yang namanya Hans Virgoro. Selain gayanya yang fashionable dengan harga outfit yang mahal, Hans Virgoro juga punya koleksi-koleksi branded Eropa yang jumlahnya banyak, guys. Dari depan boleh deh rumahnya tampak biasa aja, tapi di dalamnya, wih, ada toko berlian, guys. Wow-wow banget gak tuh? Ya udah, let's go yuk kita intip langsung rumahnya Hans Virgoro yang keren ini. Check it out. Di mana sih sel rumahnya? Ini. Aduh. Nih, rumah temen gue nih. Kan rumah orang kaya. Ya ini rumah orang kaya. Dah, biasanya kan kita kalau masuk gerbangnya kebuka sendiri. Iya. Mobil-mobilnya sport gitu. Udah tenang aja. Kita sapa dulu dah. 1, 2, 3. Halo Sokin, Sobat Miss Queen. Eh, kita lagi di mana? Kita lagi di Sobat Miss Queen. Ya tahu nomor Miss, tapi cuma di rumah orang kaya siapa ya? Ini bukan rumah orang kaya lagi. Ini kaya, bukan sembarang kaya. Tapi? Ini udah lebih dari yang namanya sukses. Rumahnya memang segini, Po. Tapi dalamnya lebih aja. Kecil. Emang jatuhnya gitu ya, nge-review rumah orang susah juga ya kayak ini. Enggak, ini temen gua. Temen gua. Oh, temen lu? Iya. Dia ini desainer berlian. Desainer. Jawa lari. Gimana kok desainer cuma baju doang, Sel? Berlian juga di... Nggak ngerti, nggak paham. Lu kalau pengen sukses, belajar ya begini-begini. Namanya Hans Virgoro. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sama, gue juga makanya pengen masuk. Nggak tahu ngapain, so tahu dia. Mas Hans! Kayak banget. Halo. Siang semuanya, selamat datang. Ini yakin temen lu kawan gua. Bang maaf, ini nggak gatel ketemu temen sama dia. Lu jangan begitu dong. Ini kawan jangan bikin malu. Perkenalkan, ini Hans. Ini Hans. Selamat datang di rumah aku. Nanti aku akan liatin koleksi-koleksi aku. Beneran. Yaudah yuk. Ya sabar dulu. Kan gua mau nanya dulu. Bukan ape-ape. Kenapa? Gua kalau boleh ngeliat yang bening-bening. Rumahnya adem banget, Sel. Selamat datang. Tutup. Kenapa? Oh! Ini apa nih Mas Hans? Ini bulu apa ini? Ini itu oleh-oleh dari teman aku, dia di Aussie, dia kasih aku ini itu kangguru. Jadi ini bulu asli. Kangguru? Iya. Kangguru. Ini itu bulu asli gitu. Oh, bulu aslinya iya. Dia. Ya ampun, halus banget. Aku lagi suka etnik kayak gini. Nah, ini ngomong-ngomong besek apaan di sini? Nah, ini itu aku lagi suka manik-manik ya? Iya, ini tuh dari Bali. Ini dari Bali berarti Mas Hans? Ini dari Bali. Oleh-oleh dari temanmu juga tuh? Enggak, ini aku kemarin pas PSBB dibuka, aku datang ke Bali. Ternyata aku lihat mereka itu lagi bikin-bikin kayak gini. Oh. Dan kan di sana lagi bener-bener pandemi, ekonominya ya? Lagi ya, drop. Nah, mereka tuh udah bikin gini tuh banyak banget. Oh. Kayak gitu, jadi aku beli kayak gini terus aku bagi-bagi juga. Wow. Ada yang 1,5 sampai 2 juta. Nah, kok kita denger nih. 1,5. 1 biji. Iya, 1 biji gini. Itu 1,5, 3 juta. 3, 4,5, 6 juta. Makan laok. Eh, tapi ngomong-ngomong,
selain besek di sini, ini ngapa banyak piring pada di tembok? Iya, kenapa dah? Iya. Mau mangkok ya? Ini bukan mangkok, ini guci. Guci-guci yang aku kumpulin dari banyak daerah juga. Dari Jogja, Semarang, karena aku sama pandemi ini suka visit-visit Indonesia. Wow, gitu. Keren. Ini yang benar-benar yang kayak gini, yang enggak ada warnanya ini. Itu yang vintage banget yang kayak gini nih. Oh, ini Mas. Ini vintage yang kayak gini. Kalau ini udah yang modern gitu. Jadi ini tuh adalah kolektor. Jadi ada yang dari tahun macam-macam ya, dari 90-an, ada 80-an. Jadi semakin lama, semakin vintage, semakin mahal. Wow. Kayak gitu. Harganya berapa duit ini ngomong-ngomong? Puluhan kali ya. Puluhan. Puluhan maksudnya 10.000, 20.000 gitu. Pokoknya sekedar puluhan lah ya. Kayak ngeliat motor digantung. Hah, kita harus semangat nih. Terus semangat, tapi ya. Ngomong-ngomong saya awas di belakang lu. Gak sopan lu. Kenapa? Itu kan mahal. Masa lu ini belakangin? Ini mereknya Harun. Hermes. Hermes. Iya. Ya, penyebutannya salah. Maaf. Hermes. H-E-M-E-S-S. Masalah. S-nya udah apa? Dibacanya apa? Hermes. Masalah. Kasih tau masalah. Jadi penyebutannya Hermes. Hermes. Iya. Gimana E-nya kan H? Nggak ngerti. Lu kalau emang nggak mampu beli, udah mampu ngomong. Hermes. Udah urut. Hermes. 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 Tapi apa? Tahu dong sarungnya doang berapa duit? Nah, di tokonya sekitar 5-6 juta. Sudah udah mau bantalnya sih. Iya, sama bantalnya. 6 juta. 5-6 juta. Itu kalau kita tidur ngiler masuk lagi. Minder nolak ke. Nolak pasti diurut ke. Ih, 6 juta gitu. Ditambahin begini nih, set. Udah bisa dah beli motor galon 3 lagi. 12 juta. Sel. Hah? Lu ngomong-ngomong deh, tadi kan katanya lu punya koleksi jewelry. Mana? Jewelry. Jewelry. Apa doa mata? Jewelry. Mana? Boleh. Aku akan liatin koleksi para diva. Dan yang pernah dia pakai KD. Wow! Berarti beneran? Iya. Boleh lihat? Ayo. Boleh. Saya penasaran kayak gimana jewelry.